Oke cuy, kembali lagi bersama aku Manju Gaming cuy di game The Guild yang ketiga. Thank you banget buat kalian yang sudah mampir dan thank you juga buat kalian yang sudah like. Jadi di video sebelumnya kita berhasil melakukan banyak hal gitu ya cuy ya. Mulai dari merubah hukum di Paris, kita juga berhasil menengguk cairan gitu, ramuan untuk pemanjang umur juga gitu ya kan cuy. Ada banyak banget. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa cek aja videonya di channel gua. Dan sekarang di video kali ini gua akan berusaha untuk membuat usaha baru, yaitu usaha yang ilegal cuy, namanya pencopetan. Karena kemarin gue berhasil merubah hukum di Paris gitu cuy, jadi pickpocketing sekarang jadi legal cuy. Kita nggak bakalan kena sanksi hukuman gitu ya kan, walaupun kita ketahuan nyopet gitu cuy. Tapi kalau berantem sih udah pasti cuy, karena banyak yang gak suka juga dengan usaha ini gitu. Dan sekarang juga gue berusaha untuk menjadi free citizen ya cuy ya, supaya nanti kita bisa berdagang dengan dunia luar cuy. Itu income-nya lumayan banget. Dan untuk menuju ke usaha Tifden itu kita butuh 500 influence di rogerinya cuy. Baru nanti kita akan memilih rober, abis itu baru ke Tifden nih. Ntar bisa pickpocketing. Oke. Dan sekarang si Emmanuel Kilian itu istirahat dulu deh. Dia akan gue minta menuju ke barber, yaitu barber hatnya pangkas rambut Woyo. Dan sekarang si Kilian Mbappe gue akan menyuruh dia untuk berdagang kayaknya cuy ya. Gue akan mencoba berdagang manual, apakah emang worth it cuy. Tapi di sini kayaknya dia harus melindungi Emmanuel deh untuk henchman gue. Kalau misalnya si Kylian Mbappe udah kuat sih cuy, dia udah pakai plate mail, udah pakai rapier gitu ya kan. Udah kayak inilah pokoknya cuy, si Kylian Mbappe sekarang udah kayak pasukan lah gitu. Dan sekarang gue akan berusaha untuk membeli kuda ya cuy ya. Kuda harganya agak mahal sih, tapi nggak apa-apa cuy, karena gue sangat butuh sekarang nih cuy untuk biar lebih cepat nyampe kemana-mana gitu cuy. Oke, sekarang si Kylian Mbappe udah punya kuda ya. Dan Gabriel Kilian itu akan gue suruh ke sini dulu deh, ke dalam rumah dulu ya cuy ya. Gabriel Kilian ini udah dewasa juga cuy, kayaknya kita akan mencarikan dia istri deh cuy, karena dia udah dewasa gitu. Oke, dan duit kita sekarang udah mulai bertambah sih harusnya sih cuy. Dan toko Amis ini kayaknya gue sekarang fokus ke ini aja deh cuy, ke barang-barang yang mahal deh cuy. Kayak ini nih, fish oil sama bone needle aja kali ya. Atau sama ini cuy ya. Oke, ini aja deh, bone needle. Terus ini nggak usah. Oke, ini tiga ini aja deh. Dan add-onnya kalau misalnya bisa kita tambahin yang lebih bagus, bagus sih cuy, kayak customer satisfaction gitu-gitu. Oke, ini juga akan kesini. Sama ini, oke. Gue akan pilih yang ini ya, loop ya, biar ntar bisa mengulang terus gitu. Oke, dan pangkas rambut Woyo kayaknya kita akan fokus membuat ini aja deh coy. Oke, dua item ini aja deh kayaknya nih gue buatnya nih. Gue buat dua item ini aja. Terus ini udah loop ya. Terus apalagi nih untuk Kylian Mbappe biarin dulu. Dan untuk klinik Tong Fan itu akan gue suruh mereka membuat itu udah bener sih cuy. Gue akan buat membayar transporter deh sekarang deh, supaya mereka bisa membeli barang-barang yang dibutuhkan. Oke, gue di sini akan ngambil satu kembang. Kembangnya untung masih sisa cuy, dari zaman bapaknya nih. Oke, kita akan keluar dan cari cewek ya. Cari cewek nih, di mana nih ya. Waduh, 57 tahun, gak gitu juga dong. Waduh nih, Lady Squire cuy, si Christine Raffarin nih. Wih, gila mantep nih. Gabriel kalau bisa dapetin GG parah sih coy. Dan ada Freemason, wih cepet banget. Just look into your eyes, nice. Wih cakep banget pula coy. Malah dia kayak ini lagi cuy, kayak pejuang gitu lagi cuy. GG banget nih kalau bisa dapetin nih si Kilian nih. Oke, gue akan langsung ke sini, compliment someone ke Lady Squire. Oke, ke perception. Nice, yes, nice, nice. Wait, gagal ya. Gagal cuy. Oke, kita akan kasih dia kembang deh. Kasih kembang ya, walaupun dia kayaknya tomboy ya cuy ya, tapi harusnya dia suka sih. Nice, suka, 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 suka. Apalagi ya cuy ya. Kayaknya agak-agak sulit nih cuy untuk bisa ini nih. Oke, ini aja deh, gue akan pilih ini.
Apakah oke cuy, masih berhasil. Nice. Gua harus pinter-pinter nih supaya nggak gagal nih cuy. Kayaknya kalau misalnya gua kasih kembang lagi bakalan gagal deh cuy. Gua pernah soalnya pakai si Kylian Mbappe ya kan. Terus gua suruh kayak gitu kan, kasih kembang-kembang terus, kayak kebanyakan kembangnya anjir. Sampai nggak mau coy. Oke. Mau terus lo cuy ini cuy. Gigi banget. Dan si Kylian Mbappe itu pengen gua suruh ini sih cuy, apa namanya? Berdagang gitu. Jadi gua akan ke market satu dengan market lainnya ya. Apakah bisa ya cuy ya kayak gitu ya? Coba gua coba dulu ya. Oke, ini mumpung lagi nganggur ya kan cewek ini. Gua ini dulu, gua kasih speak terus cuy. Nice, mau terus lo ini, gila baik banget nih orang ya. Oke, sekarang gua akan menuju ke sini. Jadi kita itu bisa ngebeli gitu kan yang namanya livestock. Livestock di sini tuh harganya 59 coy. Atau cattle, cattle juga bagus sih. Gua akan beli babi deh. Oke, duit gua udah habis tuh cuy ya. Gua beli babi, beneran gua beli dengan harga yang cuma 59 ya kan ya tuh. Terus di Saint German Despres itu harganya 63 cuy. Kita akan coba lihat ya. Saint German Despres. Oh ini dia nih pasaran nih. Gua akan kesini nih si Kylian Mbappe. Oke, terus si ini akan ke Emmanuel lagi coy. Bisa nggak ya? Oh umurnya udah 40 tahun coy. Kenapa gua baru ngelihat ya coy ya? What the heck? Ya udah nggak apa-apa deh. Umurnya 40 tahun. Si Gabriel gimana coy? Kita nggak deketin lagi kah? Ke Lady Squire. Mantep nih. Sukanya main tua-tua gitu si Gabriel anjir. Tapi mau ya udahlah ya. Si Gabriel nggak apa-apa deh sama yang tua deh. Sama tante-tante anjir sukanya. Oke, Kylian Mbappe lagi dagang nih, bawa babi ini dia nih coy. Walaupun tidak seperti bawa babi ya, tapi dia sekarang lagi bawa babi coy. Lagi dagang ini Kylian Mbappe. Babinya lagi kayak gini terus digebukin orang gitu, gimana ya? Babi gue hilang gak ya? Oke, gue cepetin aja deh. Ini ada apa cuy? Oke, gue jual sekarang. Gue jual 63 harganya cuy. Ya bener sih. Jadi 2300 ya, lumayan sih ya. Lumayan sih. BTW influence gue udah 500. Gue akan langsung membuka Rogueri. Dan sekarang robber level 1 udah gue buka langsung. Ini gue buka. Dan nanti langsung gue buka nih cuy. 1750 duitnya cuy. Wih, butuh lumayan banyak ya. Oke, ya udah gak apa-apa. Kita tunggu aja cuy. Santai gitu ya kan. Dan mereka-mereka ini akan kembali farming lagi aja deh. Gabriel gimana nih kabarnya nih? Apakah dia bisa menemui ladies-nya gitu ya kan? Gue akan mencoba menemui lagi deh. Kita pertemuin lagi cuy sama wanita tante-tantenya nih. Oke, gue akan pilih ini. Nice. Ya, gak mau lagi nih tante anjing. Gue kasih apa ya? Propose marriage. Kayaknya mana mau ya kalau misalnya masih kayak gitu ya cuy ya. Gak bakal mau sih coy. Gue akan kesini lagi deh. Coba gue coba lagi deh. The most beautiful god creation gitu kan. Ya elah gak mau lagi loh. Buset dah ya. Sweet talk kesini coba. Gak mau lagi sih gue yakin sih. Gue yakin gak mau lagi sih. Wih malah mau lu coy sweet talk. Wah, ini kocak banget nih orang. Biasanya sweet talk tuh jarang yang mau coy. Ya, yeah, you're so beautiful and educated. Nah. Ya elah di anjing, susah banget ya untuk mendapatkan hatimu gitu. Susah banget anjing. Gua akan coba lagi lo, enggak bakalan menyerah coy. Gua coba lagi deh. Gua coba lagi sama gua. Nih. Ya, yeah, you're so beautiful and educated, enggak mau dia. Nih, coba ini coy. Ya ampun, enggak ada yang mau lagi coy. Gimana sih? Oke, gue akan ke karisma deh. Karismanya kurang nih bocah. Oke, gue akan cari lagi deh. Cari lagi kali ya. Atau, tunggu lagi aja deh.
gue akan nyari ini lagi. Kalau dicium mana mau coy, belum, lu belum deket banget terus dicium, kayaknya sih kita coba lagi coy. Kayaknya emang gak bisa cepet-cepet sih. Beautiful star yuk. Masa iya precious stone anjir. Ya ampun, gak mau lagi lu nih. Bangke, bangke. Oke, apakah dia mau cuy? Tuh dia diajakin small talk malah mau ya cuy ya. Aneh banget nih orang. Gua akan kesini deh. Emangnya cuma lu doang ya? Gua akan ke tempat lain cuy, ke cewek lain. Kirain Bape di sini lagi farming lagi cuy. Gila, duit gua abis cuy, beneran. Beneran abis duit gua. Gak bisa apa-apa cuy. Dan sekarang lagi pada turu kah? Oh iya, lagi beneran lagi pada turu cuy. Lagi pada turu, gua akan percepat aja deh. Di sini ada yang, wih, ada yang nge-bribe gua loh. Buset, ada yang nge-bribe gua. Macam-macam aja ya. Dan ngomong-ngomong cuy, ngemeng-ngemeng nih ya, gua itu masih ada kerja di ini ya cuy, di pemerintahan ya cuy ya. Masih ada gitu gua di sini nih cuy. Wih, tuh. Jadi gua harus enggak boleh macam-macam nih cuy. Gak boleh aneh-aneh gitu kan, sebagai pejabat yang baik gitu coy. Oh, dan sekarang gue masih ngebacot mulu gitu. Baru gue bilangin gitu ya kan, gak boleh aneh-aneh, kelakuannya udah aneh-aneh gitu. Oke, gue akan mencoba untuk mendekati wanita lagi ya, si Gabriel Killian ya. Ini harus jadi yang utama nih dia nih sekarang nih. Penting banget soalnya coy, supaya dia bisa dapet cewek gitu. Oke, gue akan langsung ini, pilih ini. Astaga, gak mau nih orang. Heran saya. Kenapa ya cuy ya? Gak ada yang mau lu ini. Ini Killian kurang apa sih? Kurang apa sih Killian gitu? Apakah dia harus mandi kali ya cuy ya? Minimal mandi kayaknya sih cuy. Beneran kayaknya minimal mandi sih ini harusnya sih cuy. Gua salah nih kayaknya nih. Lady Squire yuk. Oke. Gua akan skip ahead. Nice, sukses. Nice, gitu dong. Gitu dong, gitu dong, gitu dong, gitu ya kan, bener. Terus sekarang gue kalau propose marriage sih kayaknya gak bakalan sih, gak bakalan mau sih. Gue yakin banget gak bakalan mau nih orang untuk bisa gue ajak nikah sekarang gitu. Gak semudah itu pastinya coy. Oke, gue akan kesini, confirm. Beautiful star aja deh. Oh, nice, nice, mau cuy, mau cuy, mau. Nice, nice, nice. Mau dia. Lady Squire lagi, mau gak ya kira-kira ya? Nice, mau lagi loh, GG loh. GG juga nih pikannya nih. Kesini cuy, ke Lauren. Oke, God Creation, God Creation. Nice, mau cuy. Wow, propose marriage kah? Propose marriage cuy, udah bisa nih cuy. Would you be my wife ya kan? Nice. Gila, gila Gabriel Killian. Kayaknya bisa nikah nih cuy. Gue akan marry. Nice. Kita akan milih nikah di wedding church aja ya. Nice, gitu dong. Akhirnya cuy, dia dapet cewek yang dengan normal ya akhirnya ya. Normal akhirnya cuy, dia dapetnya cuy. Nggak sama tante-tante cuy. Bagus, bagus, bagus. Akhirnya cu. Dan di sini masih ini ya, berbusa mulutnya. Mereka-mereka ini. Dan si Gabriel Killian udah nyampe gereja, coy. Kita akan menikah di sebelah sini nih. Oke. Okay. Church wedding, Pak. Oke, okay, ini. Nice. Tinggal nunggu, coy. GG. Bisa nih. Nice, yaduh. Tasnya nggak dibawa juga ya, Bu. Nggak bawa tas juga, Bu. Gitu maksud gue. Oke, kita tunggu aja deh. We are gathered today to join. Gue akan buat ini dulu deh. Nice, oke cuy. Yes. Yes. Oh no, ya oke, kelar. Cocok sih kayaknya cuy ya, kalau dari penampilan ya cuy ya. Penampilan cocok sih ini. Oke. Gue akan ngasih lihat kalian lagi. Yeah. Ada orang baru di keluarga kita cuy. Mantep, mantep. Si kampret gue lagi pengen nge-screenshot dia lewat dong.
Oke. Okay. Nice banget. Akhirnya cuy. Berarti dia udah jadi keluarga kita ya cuy ya. Laure Kilian ini. Dan sekarang dia akan buat anak kali ya cuy ya. Kembali ke rumah kali ya, send home. Send home. Ini tapi rumahnya di mana ya cuy ya? Oh, rumahnya di sini cuy. Oke, gua akan hire worker aja deh. Hire workernya di sini nih. Gua confirm aja deh. Nice, semuanya jadinya akan ada di sini cuy. Gabriel, istrinya gitu ya kan. Pada di sini semua nih, dan dia punya banyak sekali perhiasan lu cuy. Gila, ini orang kaya ternyata cuy. Istrinya cuy. GG, umurnya juga masih muda sih. Ya beda berapa ya? 11 tahun anjir. Sama si Gabriel Kilian. Oke, gua akan kesini deh. Terus sekarang duit kita cuma cepek coy. Gila, ini miskin parah ya. Langsung 900 loh. Cepet banget coy. Coba gua akan buat bayi ya. Buat bayi deh sama si ini deh. Buat bayi yuk. Gila, kedatangan orang baru gua. Langsung kamar bapaknya dipakai, ya kan? The war is won, nice. Terus di sini ada apa lagi nih? Diajak ngobrol lagi nih cuy, nggak jelas gitu. Oke, udah. Gua bisa ini ya, jugglery ya. Oke, gua akan percepat lagi cuy. Nice. Ada yang naik level lagi nih. Gua akan ke intelligence deh, kurang banget dia intelligence-nya. Someone is expecting a baby. Nice, dapat baby nih gua nih. Baby powder. Cuma bedak ya? Bentar, dia ngapain ya enaknya cuy ya? Daripada dia enggak ngapa-ngapain gitu. Open building menu. Kayaknya dia gua suruh ini doang deh cuy, pencitraan aja kali ya. Gua suruh pencitraan aja deh. Confirm. Kalau misalnya kalian ada ide cuy, istrinya si Gabriel ini enaknya disuruh ngapain coy? Menurut kalian cuy? Oke, dia akan langsung ke situ. Si Gabriel akan bosman juga. Mereka akan jadi ini coy, agen pencitraan keluarga kita coy. Intelligence ke situ. Naik level lagi cuy. Ini langsung ke intelligence juga deh. Mbappe dan duit kita juga udah banyak cuy. There is a vacant office. Apakah kita bisa apply cuy? Waduh. Harus ini ya cuy ya. Harus higher title ya. Titelnya harus patrician cuy. Jauh banget. Kita belum patrician cuy. Masih agak jauh gitu. Kayak tapi gue di sini akhirnya berhasil untuk mengumpulkan duit lumayan banyak ya cuy. Berarti gue akan membuat usaha baru nih, yaitu Thief Den ini cuy. Oke, Slack of Hand akan gue buka, nice. Dan akhirnya gue bisa buat Thief Den. Thief Den-nya itu akan gue buat di, oke, gue kasih nama apa ya, Copet Haram TBK gitu. Perusahaan TBK anjing. Confirm. Gue kasih di mana ya? Di mana ya, deket-deket yang, samping gereja, mantap sekali. Gue taruh sini aja nih kayaknya nih. Thief Den-nya nih cuy. Gue taruh di pusat kota banget lah pokoknya deh. Yang banyak-banyak lewat. Biar mantep. Nah gue taruh sini nih. Nice. Banyak orang lewat ya kan. Langsung gue letakkan di sini cuy. Oke. Thief Den udah berhasil kita buat. Dan sekarang free citizen butuh 8000 gold sama 500 itu cuy ya. Oke. Gak apa-apa cuy. Gue akan percepat pengerjaannya, Thief Den-nya. Copet Haram TBK anjing. Oke, akhirnya udah mulai ini nih, naik level nih cuy. Kayaknya ini harus gue kasih add-on gue, customer satisfaction udah ya. Ya udah itu aja deh. Perusahaan gue tadi nih, mana nih? Oke cuy, langsung gue hire worker ya. Hire worker, terus hire transporter juga deh untuk ini, dan semuanya akan gue suruh nyopet ya kan, udah pasti tuh. Nyopet aja, nyopet, nice, gue akan suruh nyopet. Terus
worker gue tambah lagi, kita akan nambah lagi orang pekerjanya cuy. Nice. Sip. Sekarang kita udah bisa nyopet. Kita akan ngelihat beraksinya mereka ya, thief-nya ya. Si Audrey-nya ya. Nah ini nih cuy, copetnya cuy. Lah cakep cuy. Copetnya cuy. Mungkin dia ini ya, menggunakan fisiknya ya cuy ya, untuk mengalihkan perhatian kali ya cuy ya. Gitu kali ya nih orang ya. Langsung minus 306 cuy, gila. Wow. Edun ini orang bawa duit banyak banget. Gila. Berhasil lo cuy, langsung kecopet dan dia langsung pulang. Wah, gila coy. Kalau kayak gini gua dapat duit easy banget coy. Buset. Oke. Gua akan coba lihat lagi, kasih lihat ke kalian lagi cuy. Nah, ini nih dia udah dapat mangsa nih. Cekring tuh kan dapat cuy. Dapat berapa tuh? Plus 36. Langsung XP-nya nambah juga cuy. Wow. Lumayan coy kalau kayak gini caranya cuy. Kenapa nggak dari awal game aja ya? Waduh. Jangan. Karena masih belum legal ya cuy ya kemarin ya. Oke. Udah 728 ya kan. Di 300 tuh. Cepet banget cuy kalau kayak gini caranya cuy. Ngeri banget ini mah. Ini ada lagi bukaan nih. Waduh, nggak bisa apply coy. Butuh higher title. Nanti deh ya. Berarti gue di video selanjutnya kayaknya akan berfokus ke situ deh cuy. Dan udah 1700 tuh, bayangin coy. Secepat itu loh ini bekerjanya mereka. Duitnya. Gue akan kasih lihat ke kalian deh. Budget booknya ya. Bisnis gue udah 5. Copet haram TBK. Wah anjir, expense-nya 3400 sedangkan pemasukan udah 4000 coy. What? Secepat itu coy. Untuk balik modal. Pangkas rambut woyo aja baru segini loh. Udah agak lama gue. Gila. Ini OP banget coy. Cepet banget ini copet haram TBK. Perception gue gedein lagi. Oke, intelligence gue gedein. Cewek semua nih karyawan gue nih. Yang copet haram TBK. Buset. Ngeri sih coy. Sumpah ngeri banget. Oke, terus ini udah 5000 sekarang. Ngeri banget. Kylian Mbappe masih farming. Waduh, lagi ada badai salju coy. Buset. 6000 duit gue sekarang. Nggak ngotak. Terlalu OP banget. 3400 dan 4200 sekarang. Gila. Ngeri banget. Ini harus gue gedein lagi. Ini ada voting nih cuy. Ini jadi ilegal aja kali ya. Ini kayaknya gue suruh milih kan ya, bener kan ya? Kalau misalnya ada yang salah, kasih tahu ke gue ya cuy ya. Kalau misalnya ada yang harus gue perbaiki gitu. Karena gue juga masih meraba-raba sih. Walaupun gue udah lumayan banyak yang tahu ya. Oke, Gabriel Kylian sekarang diajak berantem nih. Menang gak ya dia ya? Kayaknya sih kalah sih kalau dari damage-damage-nya sih cuy. Gak apa-apa. Wih, menang dong si Gabriel Kylian. GG. Gue akan ngambil duitnya aja deh. Gue ambil duitnya. Nice, dan sekarang lo akan kembali bekerja. Terus duit kita sekarang udah 7300. Astaga. Copet haram TBK mantep banget. Terlalu OP anjir. Intelligence gue naikin. Kayaknya gue harus memperbaiki tempat usaha gue yang lain nih cuy. Yang udah darahnya udah mulai parah gitu. Ini akan gue perbaiki deh. Gue akan perbaiki 324 biayanya. Ini juga harus gue perbaiki. Gila, ini udah setengah darah coy. Pangkas rambut woyo juga akan gue perbaiki juga deh. Oke, 264. Nice. Gila, ini lagi kayak gini nih. Lagi parah banget. Oke cuy, sekarang lagi gue perbaiki nih. Jadi butuh banget ya cuy untuk diperbaiki. Dan kalian juga harus hati-hati dari serangan yang lain-lain sih. Serangan klan lain sih. Kayak ngebakar tempat usaha lu. Itu bisa banget cuy. Bisa banget. Dan anaknya akhirnya udah kelar nih cuy. Namanya siapa ya? Mbappe aja deh ya.
cewek kan ya. Dan akhirnya udah 8.000 cuy. Seperti itu loh. 8.000 duit gue sekarang. Copet haram TBK dia kalau malam. Manjir. Oh, ada yang waiting for. Oh, kalau ada yang luka juga cuy. Dan akhirnya harus ke dokter cuy. Karena emang ini ya banyak dengan kekerasan gitu kan, kalau misalnya ada yang ngajak berantem gitu, ketahuan. Oke, jadi di sini kita udah punya duit 8.000 ya cuy ya. Dan kita kemarin ingat kan ya, kalau kita misalnya berhasil jadi orang dalam gitu kan, jadi orang dalam di pemerintahan gitu cuy. Kan kita kerja tuh di sini nih. Terus kita kan sempat masuk ke kastil gitu kan, dan ternyata di sana untuk ngupgrade jadi lebih murah gitu ya kan cuy. Dan gue akan menuju ke sana nih sekarang nih cuy. Namanya apa ya? Gue lupa anjir. Oh ini nih cuy, di sini nih cuy. Gue akan menuju ke situ cuy. Ini si kampret diajakin ngobrol mulu gue. Bodoh amat anjing. What's up? I'm hurt. That won't take long. Good. Oke, gue akan menuju ke Paris ya. Ke Paris City Hall biar gue bisa bayar di situ aja. Yes. Biar bisa lebih murah cuy. Oke, OTW ya. 9.000 duit kita cuy. Nice banget. Nah, nanti kalau misalnya gue udah jadi free citizen, kita bisa trade mission cuy. Bisa berdagang ke negeri nun jauh di sana. Nice banget. Astaga. Diajak lagi. Someone is trying to bribe me cuy. Buset. Tapi gak mau nih kayaknya gue tuh. You have been bribed. Mau anjir. Si kampret mau-mau terus nih si Kylian Mbappe. Oke, sekarang gue akan langsung beli di sini nih. I want to claim a new title ya kan. Dan sekarang lebih murah cuy. Tadi 8.000 gitu kan. Sekarang cuma 6.400. Tadi 500 influence. Di sini cuma 400. Oke. Sekarang akhirnya kita berhasil menjadi free citizen cuy. Kita bisa rostrum nih. Terus ada well, sumur. Gue belum tahu. Tapi yang gue tahu itu gue bisa write pamphlet gitu. Pamphlet untuk menjelek-jelekan usaha lain gitu. Terus untuk ngebagusin usaha lain teman kita gitu cuy. Terus bisa boosting juga. Terus kita akhirnya punya akses untuk perdagangan nun jauh di sana cuy. Oke, gua akan lihat. Nah, di sini belum ada sih kabar untuk ini cuy. Good. Will certainly. Kabar perdagangan baru gitu. Dan di sini karena duit gua udah banyak banget ya. Kayaknya gua akan buat usaha lain deh cuy. Usaha lain gue kayaknya emang bagus itu sih cuy ya. Oh, rostrum itu ini cuy. Listen people. Wih, ternyata ini itu panggung cuy. Can be built in the city gitu. Gue akan buat deh panggung dangdut aja deh. Orasi gak asik ya. Panggung dangdut aja deh. Gue buat deh biar kalian bisa tahu tuh ya. Oke, gue akan construct di situ. Di depan town hall anjir. Yes. Ini mahal banget 5.000, kocak woi. Mahal banget anjay. Gua akan percepat aja deh. A new building has been finished. Sekarang kita bisa rostrum. Oke. Okay. Boss about your achievement. Yes, oke. Okay. Nah, ya coy. Sekarang gua udah bisa pidato coy di sini cuy. GG. Bisa pidato loh di samping town hall-nya langsung loh. Gila. Aduh, ada-ada aja ya ini game ya. Panggung dangdut gue kasih nama anjir. Gak apa-apa dah, yang penting kan fungsinya gitu ya kan. Trade mission nih cuy, sekarang kita udah bisa nih. Tapi sepertinya trade mission-nya akan gue coba di video selanjutnya ya cuy ya. Soalnya di sini gua belum punya duit juga, dan kita juga belum punya kabar kalau misalnya ada peluang yang bisa kita dapatkan gitu untuk trade di kota nun jauh di sana cuy. Oke. Jadi itu dulu ya cuy ya. Video gua episode kali ini cuy. Thank you banget buat kalian semua yang sudah nonton sampai habis, dan thank you juga untuk kalian yang sudah like. Sangat berharga sekali buat gua. Thank you banget. Sampai jumpa di video berikutnya cuy. Woyo. Sinar terang bijiku, percaya diri. Tak kusangka hai engkau seorang waria.